Selamat datang di Care Sport, berita tentang SEA Games Vietnam 2021 cabang sepak bola. Partai semifinal, jadwal pertandingan, hasil pertandingan, klasemen, dan top skor. Berikut adalah berita selengkapnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Care Sport. Terima kasih. Hasil pertandingan semifinal Kamis 19 Mei 2022. Indonesia kalah 0-1 dari Thailand. Gol Thailand dicetak Veerapet menit 95. Sementara itu partai Malaysia menghadapi Vietnam dimenangkan oleh Vietnam dengan skor 0-1. Gol dicetak Nguyen Kien Linh pada menit 111. Hasil ini membuat Vietnam menghadapi Thailand untuk perebutan medali emas, sementara itu Indonesia dan Malaysia akan merebutkan medali perunggu. Berikut adalah jadwal pertandingan final. Perebutan medali emas Thailand menghadapi Vietnam akan diadakan pada hari Minggu 22 Mei 2022 pukul 19.00 WIB. Sementara itu di perebutan ketiga ada Indonesia menghadapi Malaysia pada hari Minggu 22 Mei 2022 pukul 16.00 WIB. Berikut adalah top skor sementara cabang olahraga sepak bola. 3 gol ada Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri dari Indonesia, Lukman Hakim Samsudin dari Malaysia, Win Naung Tun dari Myanmar, Jovin Bedik dari Filipina, dan Patrick Gustafsson dari Thailand. Berikut adalah update perolehan medali SEA Games Vietnam 2021 Kamis 19 Mei 2022 pukul 22.00 WIB. Tuan rumah Vietnam masih unggul dengan 152 emas, 91 perak, 84 perunggu, total 327 medali. Di peringkat kedua ada Thailand dengan 62 emas, 67 perak, 95 perunggu, total 224 medali. Sementara itu Singapura mampu menyalip Indonesia kembali di peringkat ketiga dengan 44 emas, 43 perak, 54 perunggu, total 141 medali. Indonesia harus turun ke peringkat keempat dengan 42 emas, 61 perak, 57 perunggu, total 160 medali. Sementara itu Filipina ada peringkat kelima dengan 40 emas, 57 perak, 79 perunggu, total 176 medali. Malaysia ada di peringkat keenam dengan 34 emas, 38 perak, 74 perunggu, total 146 medali. Berikut adalah update perolehan medali Kamis 19 Mei 2022 pukul 19.00 WIB. Di peringkat pertama, tuan rumah Vietnam dengan 150 emas, 88 perak, 81 perunggu, total 319 medali. Di peringkat kedua ada Thailand dengan 58 emas, 65 perak, 94 perunggu, total 217 medali. Indonesia ada di peringkat ketiga dengan 42 emas, 59 perak, 55 perunggu, total 156 medali. Peringkat keempat ada Filipina dengan 41 emas, 57 perak, 76 perunggu, total 174 medali. Peringkat kelima ada Singapura dengan 41 emas, 41 perak, 53 perunggu, total 135 medali. Peringkat keenam ada Malaysia dengan 33 emas, 36 perak, 72 perunggu, total 141 medali. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam Care Sport.